Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, para penyaji, Pak Martono dan teman-teman, izinkan berikan saya untuk share screen ya. Ya, oke. Baik. Saya mungkin tidak bicara terlalu teknis karena ada Bu Ane, ada Bu Anissa, dan yang lain-lain. Nah, saya mungkin sekedar memberikan sekedar memberikan motivasi saja barangkali. Nah, Bapak Ibu, saya membaca buku ini, bukunya Stephen R. Covey ini, katanya suara saya jelas ya Pak Martono ya? Jelas Pak. Ah, jelas, oke. Alhamdulillah. Saya membaca buku ini, katanya ada 7 kebiasaan orang yang amat sangat efektif, The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, saya hanya tertarik dengan yang habit kedua pagi ini, tapi semua saya tertarik dari pagi ini. Kata dia begini, mulailah dari ujung, jadi begin with the end in mind. Jadi mulainya dari ujung. Maksudnya bagaimana kira-kira gini? Kalau kita bicara pendidikan Indonesia, kita bicara kualitas manusia atau generasi emas. Nah, jadi kita bicara di 2045 lalu kita mundur ke belakang. Jadi kita mulai dari ujung. Kalau mulai dari ujung itu aktornya siapa? Atau siapa yang sedang kita bicarakan nih? Siswa. Ada sebanyak 44.621 orang yang sedang kita diskusikan pagi ini nasibnya. Nah, siapa tokoh utamanya? Ya, guru. Nah, kira-kira konstruksinya seperti itu kalau orang bicara mulailah dari ujung katanya. Tapi pagi ini saya ingin memberikan semacam data yang bisa mungkin menggugah kita. Karena saya kan tidak bicara teknis ini. Menggugah kita begini. Jumlah orang miskin di Indonesia itu sekarang itu 24.79. Ini cukup besar, 24 juta. Sumatera Utara aja penduduknya cuma 12 juta. Jadi dua kali dari Sumatera Utara. Nah, sekarang ini data BPS yang terakhir yang kita pakai. Tentu BPS tidak berkepentingan untuk mengurangi jumlah miskin Indonesia. Kita yakin betul data ini. Dan batas kemiskinan kita itu pun sebetulnya termasuk rendah ini. 458.000 di perkotaan dan 418.000 di pedesaan. Ini per bulan ini kan. Jadi garis kemiskinan rupiah per kapita per bulan. Jadi ini cukup rendah sebenarnya. Dipasang rendah pun batas kemiskinan masih 24 juta lebih juga. 24 juta itu banyak. Bukankah itu nih potretnya, potret kemiskinan kita seperti ini dia nih. Gampang kita mencari suasana-suasana seperti ini di sekitar kita, suasana miskin. Bukankah ini paradoks dengan potensi alam Indonesia? Ini saya ambil potensi alam 2003. Artinya 17 tahun yang lalu Indonesia itu udah luar biasa potensinya. Kalau 17 tahun itu orang udah tamat S1. 6 tahun SD, 6 tahun SMP, SMA, 5 tahun S1, 17 tahun. Berarti udah lulus S1. Artinya yang mengolah ini mestinya sudah lulusan S1. Ini paradoks dengan miskin tadi. Lada putih nomor 1, lada hitam nomor 2, puli nomor 1, kare alam nomor 2, CPO nomor 2. Terus ini, ikan nomor 6, timah nomor 6, LNG number 1 in the world, dan seterusnya. Ini paradoks dengan miskin tadi itu. Apa sebabnya? Laut yang seluas ini, pantai yang sepanjang ini, banyak sekali ponsonya, begitu banyak potensi alam ini, mega biodiversity, segala macam ada, kebudayaan yang luar biasa. Nah, ini sebuah paradoks yang luar biasa dengan kemiskinan tadi. Di mana mulanya ini? Di mana mulanya paradoks ini? Ternyata bermula di sini, berawal di sini. Di situasi belajar. Kenapa bermula di sini? Kalau 17 tahun yang lalu kita mendidik orang itu yang berpikirnya baik, nggak mungkin ada 24 juta miskin itu. Jadi situasi pertama dari proses belajar guru itu di mana? Tidak mematuhi jadwal, hadir pun tidak patuh. Kalaupun patuh hadir, tapi tak tepat waktu. Kalaupun dia tepat waktu, materi pembelajarannya nggak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kalaupun materi pembelajarannya relevan, tapi tak tuntas, tak dalam. Kulit-kulitnya aja. Kalaupun dia hadir, materinya tuntas, tapi tidak mengajar dengan sepenuh hati. Tidak menggunakan hati. Jadi beda orang yang mengajar dengan sepenuh hati. Kalaupun dia dengan mengajar sepenuh hati berbasis penyelesaian masalah. Jadi harus berbasis penyelesaian sekolah. Apalagi tadi Bu Ane bicara kejuruan. Sekolah adalah miniatur dari dunia nyata.
Yang dibawa ke ruang kelas itu adalah kerja di dunia nyata. Dijelasin sama gurunya, kalau nanti kamu bekerja, pekerjaannya seperti ini. Ini loh pekerjaan yang sudah hilang. Ini pekerjaan yang ada saat ini. Ini pekerjaan yang akan datang. Guru SMK ngomongnya kayak gitu itu loh. Berbasis penyelesaian masalah. Kalaupun dia berbasis penyelesaian masalah, tapi tidak peduli sama muridnya. Murid mana saja yang mencapai standar kompetensi. Inilah situasi pembelajaran kita yang mengakibatkan tadi itu. Bermula di sini. Bukan satu-satunya penyebabnya ini kenapa kita miskin. Banyak penyebab, tapi salah satunya bermula di sini. Mana buktinya? Lihat. Ketika Amerika itu ketinggalan dari teknologi dan ilmu pengetahuan krisis sains tahun 80, Kennedy cuma bilang begini, what's wrong in our classroom? Apa yang salah di ruang kelas kita? Coba bayangkan perkembangan satu negara, kemajuan teknologi, tahu-tahu Kennedy cuma bilang, what's wrong in our classroom? Berarti kesalahan bermula dari kelas, kelas belajar, dari kelas kita. Tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tidak. Kita juga harus memberi rasa hormat kepada guru-guru kita yang luar biasa itu. Tapi ada 45 juta anak Indonesia yang belajar dengan baik, berapa? Hanya 25%, seperempat. Bagaimana dia membangun negeri ini? Nah, inilah bukti nyata bahwa yang tadi memang bermula dari kelas. Nah, berarti yang harus kita perbaiki pagi ini adalah kelas. Tapi kita dihadapkan dengan new normal. Dulu cita-cita kita, saya menyimak tadi Bu Ane, dulu cita-cita kita mempelajari sebelum pandemi ini, integrasi HOTS, the 4 C's, high order thinking skill, kan gitu-gitu kita bicaranya, pendekatannya TPEC, artificial intelligence, augmented, blended learning. Tapi terjadikah? Tidak terjadi. Datanglah COVID ini, tiba-tiba terjadi. Jadi luar biasa juga jasa COVID ini, di samping menakutkan COVID ini, tapi sudah menggeser Indonesia dari yang belajar nggak kenal online learning, sekarang jor-joran online learning. Karena itu Bu Ane, jangan kita tinggalkan lagi nanti pasca pandemi ini, tetap saja kita blended learning. Karena itu mencita-cita kita dari awal gitu. Nah, dulu kita bercita-cita seperti itu, faktanya hanya mengandalkan tatap muka. Sekarang sudah bisa, kita pertahankan itu nanti. Nah, belajar dari COVID ini apa yang terjadi? Runtuh keakuan, kini yang ada kekitaan. Kita saling menolong, saling memberi. Berubah cara berpikir kita, itu yang ada. Dan adaptasi kita menggunakan IT, kata kuncinya itu dia. Hikmahnya apa? Dunia pendidikan sekarang menggunakan IT. Tantangannya memang, apakah IT bisa menggantikan posisi guru? Kata orang, technology will not replace teacher, but teacher who cannot use technology will be replaced. Jadi memang teknologi nggak bisa mengganti guru, tapi guru-guru yang tak bisa berteknologi akan diberhentikan, akan berhenti, akan di replace. Nah, jadi logika membangun kapasitas siswa seperti tadi, perbaiki kurikulumnya, perbaiki gurunya, perbaiki sarpras. Kalau mau tambah perolehan siswa, ya perbaiki kurikulum, perbaiki sarpras, dan perbaiki. Kan logikanya seperti itu, di tiga ranah itu gitu. Nah sekarang kita buatlah anatominya sekarang. Urusan kita adalah siswa. Urusan kita akan bisa apa siswa SMK, siswa SD, tamat mahasiswa. Harusnya 17 tahun yang kita hitung tadi dengan potensi alam yang luar biasa. 17 tahun itu tamat S1. Apa standar lulusan S1? Mampu mengaplikasikan ilmunya pada kehidupan nyata. Mampu menggunakan teori. 4 saja standarnya. Mampu menganalisis data mampu mengambil keputusan berbasis data. Bertanggung jawab terhadap institusinya. Cuma 4 standar lulusan S1. 17 tahun mestinya sudah orang-orang yang seperti itu, tapi nyatanya sekarang tidak hadir. Kenapa? Kita bicaranya di siswa ini, kayak apa kita mau bicara di siswa ini? Tamat SMK itu apa? Berpikir dan bertindak kritis, dan metakognitif pengetahuannya. Kalau skillnya itu sudah menyangkut hal melakukan sesuatu yang didasari dengan argumentasi yang logik. Itu siswa, siswa SD apa? Urusan kita itu. Maka gurunya seperti apa? Jangan sampai gurunya kalah. Maka kepala sekolahnya seperti apa, Bu Ane tadi? Maka pengawas kayak apa? Maka kepala dinasnya seperti apa? Kalau ini kompetensi siswa misalnya, kepala dinasnya itu harus bisa menjadi narasumber kepada pengawas. Narasumber seperti keran, diputar mengalir airnya. Jangan diputar kerannya kosong airnya. Bahwa guru menjadi narasumber, menjadi motivator bagi siswanya. Kalau siswa nanya kepada gurunya, ada jawabnya. Kalau guru nanya kepala sekolah jawab dengan benar. Ini loh inovasi pembelajaran. Kalau kepala sekolah nanya ke kadis, ya kadisnya jawab. Jangan kadisnya bilang, ya itu urusan ibu lah, jangan begitu.
Artinya kalau ini kompetensi siswa lingkaran, maka ini kompetensi guru. Lebih luas kompetensi guru. Lebih luas lagi kompetensi kepala sekolah. Lebih luas lagi kompetensi kadis. Makanya di negara tetangga kita idealnya, kadis itu adalah pengawas terbaik. Pengawas itu adalah kepala sekolah terbaik. Kepala sekolah itu adalah guru terbaik. Guru itu adalah siswa terbaik. Pasti maju negaranya. Komposisinya seperti itu. Nah, sekarang kita mulailah. COVID ini memberi dampak tadi itu. Alam istirahat, syukur. Bukan bersyukur ada COVID, tapi alam sekarang istirahat. Begitu lama kita eksplorasi alam ini kita habisi, sekarang dengan COVID ini dia beristirahat sekarang. Beristirahat alamnya sekarang. Kita install ulang. Obat tidak laku sekarang. Kita berhadapan dengan penyakit yang tak ada obatnya. Kita hanya berhadapan dengan bagaimana caranya kita hidup sehat. Nah, apa yang paling terdampak sekarang dari COVID? Pendidikan. Nah, proses belajar-belajaran dirubah. Dijelasin tadi sama Bu Anne, blended learning. Totally berubah. Nah, apa yang berubah lagi? Pindah ke orang tua sekarang belajarnya. Pindah ke rumah. Nah, orang tua. Sayangnya lupa kita mendidik orang tua untuk belajar. Makanya di Finlandia ternyata tahun 58, tahun 68 dia wajib belajar. Kalau orang menikah bisa baca. Kalau anak lahir dikasih buku. Dikasih buku untuk orang tua. Dikasih buku untuk ayahnya. Jadi asal lahir anak di Finlandia itu 3 buku disiapkan. Buku untuk mengasuh anak, buku untuk ibu, buku untuk bapak. Rupanya supaya bisa pindah belajarnya ke rumah. Kita terlambat. Nah, apa yang terjadi di new normal? Kreativitas guru yang perlu dituntut sekarang di new normal ini. Jadi tidak bisa menyerah. Nah, pendidikan itu satu-satunya yang tak boleh berhenti. Apapun yang terjadi di republik ini. Karena itu apa yang terjadi? Dugaan saya, Bu Ane dan Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif seperti tadi, itu minimal menguasai 4 hal. Konteks kekinian pendidikan Indonesia, konteks dan perspektif pengembangan profesi guru, konteks kekinian suasana belajar di sekolah Indonesia, dan konteks kekinian kompetensi lulusan untuk semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan Indonesia. Inilah yang perlu menurut saya dikuasai. Kalau kita buka satu persatu, ini konteks kekinian pendidikan. Mestinya pendidikan itu bicara soal peradaban. Sekolah bicara peradaban, bukan sekedar kompetensi. Kapasitas bicaranya di sekolah, maka kita rubah kurikulumnya. Kalau bicara peradaban, pembangunan peradaban itu kayak mana dia? Pembangunannya, bagaimana pendidikan bahasa dan kebudayaan? Eksistensi itu seperti apa? Nah, ini konteks kekinian sekolah. Yang merah ini, Bu Ane kepala sekolah ini, merah ini di bawah standar semua. Ngeri kita lihat data ini sebenarnya, yang merah itu. Nah, inilah capaian untuk SD, yang biru ini. Kalau dilihat dari 8 standar, ini capaian untuk SMP, ini capaian untuk SMA. Jadi jauh capaian-capaian kita yang biru ini capaiannya, gambarannya seperti itu. Nah, inilah dia pendidikan seharusnya bicaranya seperti ini. Salah satu tujuan pendidikan, masukkan lulusan SMK itu ke dunia kerja, titik. Sepragmatis itu, yes, memang pragmatis seperti itu, salah satunya. Kalau tak bisa masuk lulusannya ke dunia kerja, itu bukan namanya pendidikan. Kalau orang dididik tapi tidak punya pekerjaan, itu namanya bukan sekolah. Karena sekolah bicara economic development. Pertanyaannya, gimana supaya bisa masuk ini ke dunia kerja? Panjang prosesnya. Kita bicara di bawah ini soal sarana, soal bengkel, soal laboratorium, soal dana, soal guru. Namanya resource. Kita bicara soal manajemen. Kita bicara soal leadership di sekolah. Makanya, sekolah adalah kepala sekolah itu sendiri. Bagus kepala sekolah, baguslah sekolah itu. School is principle. Kalau bisa sudah bicara ini, baru kita bicara teaching learning, baru kita bicara siapa siswanya, baru kita bicara bagaimana komunitas gurunya, kita bicara bagaimana sistem penjaminan mutunya, kita bicara pengakuan. Kalau datang pengakuan, datang orang ke sekolah, diakui sekolah. Saat ini kita sedang bicara relevansi, apakah relevan lulusan kita dengan dunia kerja? Kita bicara efisiensi, produktivitas. Kita bicara soal manajemen, kita bicara atmosfer sekolah. Dan kita bicara sustainability dan kita bicara leadership. Kini ngomongnya di sekolah mestinya baru bisa kita perbaiki. Inilah yang disebut dengan sekolah berbasis manfaat. Outcome based performance. Inilah sekolah berbasis manfaat. School itu memberi dampak manfaat kepada orang. Seperti kata John Dewey. Iya. Education is not preparation for life, but education is life itself. Jadi kehidupan itu sendiri, sekolah itu. Nah, saya membangun hipotesis seperti ini, singkat waktunya ini. Bahwa kepemimpinan itu akan bekerja lewat internal management supaya guru-gurunya produktif. Tapi ternyata tidak. Tidak benar dugaan saya.
Ternyata apa yang terjadi kalau kita dudukkan kepemimpinan internal manajemen sekolah, guru produktif, siswa iklim sekolah, bagaimana cara kerjanya leadership? Ternyata dugaan saya keliru, karena setelah saya analisis yang benar seperti ini. Semua yang saya duga tadinya bahwa kalau benahi manajemen sekolah maka gurunya akan produktif, salah ternyata. Karena putus ini X2 ke X4. Ini kan tadi manajemen sekolah, ini produktivitas guru, enggak nyambung. Jadi gimana cara kerjanya? Ternyata cara kerjanya ternyata seperti ini dia. Bahwa kalau mau membenahi sekolah, benahi manajemennya tapi lewat kultur dan ke sekolah. Jadi bangunlah atmosfer yang sehat di sekolah, baru gurunya bisa produktif. Kalau manajemen dibenahi nggak bisa, nggak ada jalur dari X2 ke X4 itu tadi, nggak ada jalurnya dari X2 ke X4, nggak ada. Jadi kepemimpinan hanya bekerja lewat kultur sekolah yang baik. Makanya saya mengajukan seperti ini, kalau mau mempertahankan keberlanjutan sekolah itu ada namanya audit sistem dan ada namanya audit kepatuhan terhadap sistem. Bapak dan Ibu, itu harus punya wawasan seperti itu guru kita. Atau dia juga punya wawasan seperti apa sebetulnya perspektif perjalanan guru kita di Indonesia. Ini dia. 2004 dideklar, sekarang 2020, PLPG 2000, dibayar tunjangan profesi 2008. 12 tahun dibayar tunjangan profesi. Pertanyaannya, apakah berubah suasana kelas? Itu yang perlu kita pertanyakan. Berubah tidak suasana kelasnya? Padahal dulu katanya kalau diberi tunjangan profesi akan berubah. Itu pertanyaan yang gak perlu kita jawab. Lihat perjalanan guru dari SGB ke SPG, ke D2, ke S1, sampai bersertifikat. Kurikulumnya mulai dari fleksibel, monotrack, kembali ke ini, berubah atau tidak. Dari PTPG dirubah menjadi IKIP, diberi mandat menjadi universitas, berubah atau tidak. Ini pertanyaan-pertanyaan krusial. Dulu waktu saya kepala badan, saya menganalisis sertifikat guru itu benar enggak outcome-nya? Kalau outcome dari pendidikan itu kan mestinya sekolah sebagai pusat peradaban. Nah, apakah itu terjadi? Ya, 5 menit lagi. Apa terjadi? Tidak terjadi. Kenapa? Karena sertifikat itu hanya persepsi asesor. Jadi guru yang itu pun jadi ini rule driven, quality driven-nya enggak jalan sebetulnya. Nah, inilah kalau mau menganalisis bagaimana dulu terjadi sertifikasi guru. Sekarang kita buat kompetensi guru seperti ini, mempesona penuh panggilan jiwa. Nah, ini paradigmanya seperti ini. Nah, terus kalau saya bicara soal ke kompetensi siswa kita, ya kita tahulah bagaimana misalnya yang ketiga ini konteks kekiniannya lulusan atau kekinian suasana pembelajaran di sekolah. Lulusan kita, tips dan segala macam. Nah sekarang saya mau sampai kepada domain kreativitas, apa yang harus ditunjukkan pendidik. Bagaimana kita memahami apa yang dikatakan oleh Charles Darwin. It is not strongest of species that survive, nor most intelligent, but the one most responsive to change. In other word, adaptable to change. Jadi hanya orang-orang itu yang bisa bertahan nanti. Saya mau sampai pada apa yang menjadi isu sekarang ini, pertanyaan yang krusial itu. Inilah cara pembelajaran yang klasik, tapi sekarang menjadi populer kita ini. Belajar value, makna. Jadi meninggalkan makna. Apa yang tertinggi? Problem solving, prosedural, konseptual, faktual. Cara berpikir apa yang mahal? Dekomposisi, pattern, algoritma, dan abstraksi. Jadi ini harus ditanamkan betul untuk yang masa yang akan datang ini. Nah sekarang berkreasi untuk apa? Untuk itu. Pengembangan perangkatnya seperti itu tadi. Nah, dan khusus untuk SD, saya mengajukan menyiapkan video rekaman berupa simulasi atau contoh yang diperankan oleh guru, atau diperankan orang tua, diperankan oleh, dan semua itu mestinya kita siapkan karena kita pindahkan ke rumah. Kesimpulan apa yang ingin saya sampaikan? Kita harus berubah. Formula berubah begini. Inilah kesimpulan saya. Lihat, 1 menit ya. Berubahlah paradigma guru. Ini lintasan kreativitas. Guru, cara pandang guru terhadap profesi, kesadaran guru untuk melatih diri. Kenapa guru ini harus sering-sering melatih diri? Karena guru berbekal masa lalu, mendidik masa kini, menyiapkan generasi masa depan, tapi dalam ruang yang terus berubah. Jadi itulah makanya tidak boleh guru. Konsep tunjangan profesi bagi guru itu apa sebenarnya?
mengajar seperti beramal, bagaimana sebetulnya paradigma tertingginya itu. Nah, lalu penguatan integrasi nilai, kita kembali menguatkan nilai, value. Lalu apa? Shifting paradigm kurikulum dari kompetensi ke kapasitas. Patutnya kita berubah sekarang. SMK apalagi harusnya bicara kapasitas, nggak bicara kompetensi lagi, karena kompetensi cepat sekali tertinggal. Nah, integrasi konten baru. Nah, konten the four C's, the six C's, high order thinking skill, yang seperti-seperti itu memang kita bicara. Dan yang terakhir, inovasi di proses, seperti yang dijelasin tadi itu. Mestinya inilah kesimpulan saya, bagaimana kita akan melakukan pendidikan sekarang. Yang lebih, yang secara satu kalimat saja, shifting paradigm in moving forward. Guru dan dosen, shifting paradigm Indonesian new model of teaching learning. Kita ngomongnya seharusnya seperti itu. Itu pengantar dari saya. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.